Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ridho Al-Azhar. Pada kali ini saya akan mencoba untuk menginfokan bagaimana jika aplikasi Kain Masternya ini nih, ya. Nah, seperti ini, mesin Kain Master gagal menginisialisasi. Ulang sekali lagi ya. Ketika dibuka, tuh, mesin Kain Master gagal menginisialisasi. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Cara seperti ini, ditahan aja aplikasi Kain Masternya. Kemudian jangan hapus atau bagikan, tapi info aplikasi, diklik info aplikasi ini. Nah, kemudian teman-teman klik, jangan klik bongkar ya, tapi klik paksa berhenti. Nah, seperti itu. Paksa berhenti itu teman-teman mempunyai downloadan segala macam di Kain Master tidak akan hilang. Setelah itu, setelah klik paksa berhenti, teman-teman klik buka ini, klik buka ya. Nah, ini jangan clear cache, buka jangan, enggak usah clear penyimpanan, enggak usah. Klik buka ini. Nah, teman-teman akan masuk ke aplikasi Kain Master dan bisa insyaallah. Nah, seperti itu. Nah, kan? Seperti itu kan, dan downloadan-downloadan tuh tetap masih ada seperti itu. Oke teman-teman ya, itu dia info dari saya bagaimana jika Kain Masternya itu tidak bisa menginisialisasi, jadi tidak bisa masuk ke Kain Master karena ada yang korup gitu ya. Jadi Kain Masternya itu korup. Itu cara yang mudah teman-teman. Jika Kain Master modnya yang pro-nya itu, yang premium itu, tidak bisa menginisialisasi atau tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat dan bagus, silakan jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga di-share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.